Passo. Ah. Ah. Men, ini tuh ada kejadian sumpah aneh banget. Jadi barusan HP gue itu ditelepon sama nomor telepon di rumah ini sendiri. Aduh, bener-bener kacau udah. Ya ini, terus gimana? Hah? Ya. Mas Timon. Iya, betul, Mas. Silakan masuk. Ini dengan Mas siapa? Mbah Kujang. Mbah Kujang dan ini Kujang. Mas Arta. Ya, jadi begini. Saya itu benar-benar mengalami kejadian aneh. Saya itu yang pertama tadi saya baca buku ini. Terus saya melihat sesosok bayangan itu ada muncul lewat kaca. Bisa diceritakan secara spesifik seperti apa bayangan itu? Jadi tadi ketika saya membaca buku ini tiba-tiba perasaan saya selalu terbawa pada sudut kaca. Begitu saya melihat ke kaca, ada sosok bayangan seperti perempuan. Saya baru kali ini, Pak, mengalami hal seperti ini. Jadi ada keras dan ada
apakah benar seperti itu, Mas? Saya rasa enggak begitu. Begitu saya masuk ke ruangan ini, saya merasakan hal-hal yang ganjil. Auranya berbeda dengan aura ruangan lain-lain. Saya sebenarnya sudah tanya juga kepada pemilik rumah ini sebelumnya, tapi beliau tidak menceritakan secara pasti tentang apa yang terjadi pada rumah ini sebelumnya. Tadi saya juga mendapat telepon, dan telepon itu berasal dari nomor rumah ini sendiri. Padahal tidak ada yang menelpon sama sekali dari rumah ini. Wanita, Pak. Iya. Jadi memang bangunan rumah ini memang bangunan peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda. Dulu ketika rumah ini ditempati, saya tidak sampai hati untuk menceritakannya. Ini ada peristiwa dan pemerkosaan. Mayatnya ada di sini. Lalu apa bisa dinetralisir? Saya sangat merasa terganggu sekali di sini. Auranya sangat kuat. Kamu harus segera memindahkan jasad yang ada di sini. Cepatnya. Tidak, umur hidup kamu pasti akan diganggu terus. Mungkin hanya itu cara satu-satunya agar arwah dari nenek Belanda ini bisa damai. Oke. Mungkin besok bisa kita lakukan. Kita lepas. Baik. Ya, terima kasih atas bantuannya.